Tadi dari Jakarta pagi buta terus langsung mendarat ke Bali. Hari pertama di Bali kita mau main ATV. Kita diajak muter-muter keliling di daerah Ubud ini, kita muter-muter daerah Ubud itu seru banget, bisa ngeliat sawah. Jadi plus minus plusnya itu nggak cuma kita bisa naiknya aja, tapi ada bisa kita bisa ngeliat pemandangan yang bagus-bagus di daerah Ubud. Lagi touring itu, mama mau foto tuh di depan puranya sama di depan sawahnya. Nah, yaudah kan kita foto. Tuh dulu, di sini. Lucu, Pak, fotoin ya, Pak. Tadi habis ternyata begitu jalan ada pura lumayan, kayaknya udah lumayan tua nih, lucu gitu buat foto. Terus kita mau lihat-lihat kampung di sekitaran Ubud sini lagi ya, eksplor Bali. Kita jalan lagi, ini kayaknya udah lumayan, enggak panas mak, enggak. Sedang lah ini sih, ini udah sore, mas, udah sore, enggak ada panas. Terus makasih ya, Bli. Terus kita jalan lagi. Kita balik lagi, balik ke camp. Oke. Kita di situ lihat ada pura, ada sawah, terus kita lihat juga kehidupan di pemukiman di sini tuh gimana. Ubud kan memang perbukitan ya, jadi ada di jalanan kampung tuh jalanannya yang begini banget. Terjal banget, begitu naik juga naiknya kebangetan gitu. Aku sendiri pun yang, lu tahu gak sih Mama Hits, si Bugi Eke itu gasnya alok. Tapi itu Bugi keren loh, udah tuwir, antik, tapi terus kuat gitu. Dalam segala suasana, kayak off-road gitu gue. Aku serem deh, Devano itu kan belum begitu bisa-bisa banget naik motor. Mendingan sama
apa sih? Udah, 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 udah. Nah, dah. Ayo beli, puterin beli. Tuh. Aduh, blesek. Dia mah berani blesek. Dih, si belinya berani blesek. Mobil gue mana tuh gak kelar-kelar. Mama tuh gak bisa muter balikin si mobil bagi tadi. Sama Devana juga gak bisa muterin balik ATV-nya. Jadi tolongin deh sama mas-masnya. Terus habis itu kita nanjak lagi. Terus kita balik lagi ke campnya balik kuat discovery tuh. Sudah. Udah selesai, ternyata kalau naik ginian di jalanan begitu encok ya. Padahal pada pegel, kayaknya harus panggil tukang pijit deh. Jadi kita gimana nih? Sama aja kayak parkiran mall. Hah? Mama, kita mau kemana nih? Parkiran mall mah, gak ada lobang-lobang. Kayaknya kita jalan-jalan aja ya. Ya, oke? Okay. Udah kelar kan, Ade udah apa yang mau Ade mau, udah kan ya? Tiga terbangin bisa. Lu gak kelar-kelar ya mainnya ya. Aduh. Oke deh Mama Hit, sekarang ikutin kita aja untuk kita mau. Yuk, cus. Yuk. Itu pada pegel banget, tapi asik banget karena ini pengalaman pertama saya sama anak-anak explore Bali gitu, pergi ke perkampungan. Biasanya kita nggak pernah berani, dan orang-orang itu yang karena sore hari kan sama anak-anak tuh kayak lagi, kalau orang Indramayu bilang midang, jadi kayak sore terus duduk apa sih kongko-kongko gitu. Jalan itu saya jalan tuh mereka yang hai hai gitu, ramah-ramah, tipikalnya orang Bali. Terus abis itu setelah dari ATV kita main water sport di Tanjung Benoa. Matahari lagi. Ini udah panas, panas banget. Ya kalau nggak panas namanya bukan Bali. Iya, cuman maksudnya kenapa nggak ke mall aja sih yang adem-adem, cari yang adem-adem dulu. Iya, ya. nanti ke mall tapi sore. Mas, ini ada mall juga? Kebalik dong, maksudnya aku tuh jalan-jalan dulu, ngafe dulu, apa dulu, mekong dulu gitu. Ngapain, kalau di Bali mah kalau nggak ke pantai, mau ngapain lagi, masa ke mall, ke Bali, udah jauh-jauh ke Bali. Di sini mau ngapain? Kita mau main donat. Hah? Donat boat. Donat boat. Iya. Ini kita di mana sih? Kita di Bali. Kita lagi di namanya Tanjung Benoa. Tapi Pak beneran nih. Kalau panasnya gitu Mama aja sampai enggak bisa melek nih matanya. Enggak apa-apa kan bisa pakai kacamata hitam. Ya Allah. Ya udah deh kalau gitu aku ke Mama aja sih ribut ya anak panas ya. Ke Bali ya harus ke pantai juga kan. Ya, dulu ya. Nah, karena kan hari itu panas banget ya. Mama itu takut banget sama matahari, takut hitam lah, takut sinar UV lah. Udara Bali tuh emang lagi panas banget. Lagi 24 derajat sih. 33 derajat, 34 derajat lah. Pokoknya panas banget deh, sumpah. Nih ya, Mama Hits ya. Udah tahu panas banget nih, belum apa-apa aja gue udah keringetan. Terus pakai acara pada mau main di pantai panas terik kayak gini di jebret. Gila kalau Eke pulang ke Jakarta belang gimana kan? Duh, harus pakai sunblock nih yang banyak. Beda deh anak-anak ini ya. Ada aja. Gue tuh biasanya ya kalau pergi ke Bali pun mereka mantai, gue biasanya di situ tuh di payung. Eke mah enggak mau. Nah, kita nunggu Mama di sini aja nih. Iya, Bansi. Nih. Bola. Nanti kamu masuk di dalamnya terus ditarik sama napas. Ya bisa lah, kan dikasih udara. Kamu naik ini gak? Oh iya, aku mau naik. Kamu mau naik ini gak? Tau. Naiklah, masa udah sampai Bali jauh-jauh gak mau main apa-apa? Apa kamu tapi di Bali tuh lebih enak tuh berenang doang kayak. Iya, menikmati ombak-ombak itu seharusnya. Ya Mama Hit, soalnya kita kalau ke Bali cuma berenang doang di pantai, gak pernah kemana-mana lagi. Tapi kalau di laut ini ada hiu gak sih? Tapi takut tahu ada hiunya.
Ya enggak lah, kalau ke ujung-ujung sana pasti ya. Ada di Pantai Roxy. Eh, mama mana sih? Kok lama banget? Mana sih tahu? Cari mama yuk. Kan semakin cepat kita ke air, semakin cepat dingin. Ada sunblock buat rambut enggak sih? Sunblock buat rambut butuh kali ya. Kacamata juga, ini kacamata ya, kacamata muka nih gue pakai nih tuh. Ada nggak sih kacamata yang segini ya, ya Allah, sama ini biar kayak ada kanopinya gitu. Ribet deh. Oh ini begini tuh bajunya begini, kelar deh hidupnya. Paling yang belang tangan gue, bodoh amat. Mbak, mau tanya dong, itu lihat nggak ibu-ibu pakai baju biru? Iya, lihat nggak? Ibu nggak bisa lihat. Itu dia. Itu warna pink, ibu, bukan biru. Kayaknya itu deh. Ngapain mau bang? Lama banget, ternyata dia lagi pakai sunblock. Lagian ya, lu ada aja main di pantai tengah hari gini pakai sunblock lagi. Ma, kalau mama tuh udah panjang nih tuh. Nah, ini kok udah panjang, kalau kaki mama nanti itu belang di mana? Enggak. Kaki pakai foundation sekarang dulu, sebelum nanti belang, mama harus pakai sunblock yang tebal. Akhirnya pas aku cari dia di mana, ternyata dia lagi pakai sunblock setebal mungkin. Jadi tuh karena kan sunblock itu warnanya putih ya, jadi pas dipakai sama dia warnanya jadi semakin putih, jadi kulit dia udah kayak kapur. Biar aja mama takut, Bo. Mah, minta sunblocknya dong. Tuh kan. Ya, dia. Gimana tuh? Sampai batuk mama. Katanya dia takut dia pakai sunblock juga. Lu enggak pakai sunblock, Mbak? Udah dong. Lu udah hitam, Mbak. Enggak apa-apa, biar tayangin. Jadi kita mau main apa dulu nih? Kita mau main donut boat. Yang mana tuh donut boat? Itu yang kayak banana boat tapi bulat. Donut tuh enak di Mekong. Ngapain dia naikin? Ayo, ayo udah. Yang mana? Makanya kan kita disana, makanya mau melakukan hal yang tidak biasa, donut naikin. Repot banget nih bocah. Mending di sini. Berenang aja di situ. Kenapa kita nggak berendam aja di sini? Enggak. Di rumah juga ada, di rumah juga ada. Repot ya. Udah deh, yuk, yang mana, di mana nih? Ya, kita kesana dulu. Ayo. Terus habis itu, setelah dia drama pakai sunblocknya itu, akhirnya mama mau tuh main sama kita, main donut boat. Nah, tuh mah. Apa? Kayaknya, panas banget deh. Enggak kan, kalau udah nyampe air itu nggak panas lagi. Yuk. Ayo, biar nggak panas, kena air. Seumur hidup aku selalu kalau di Bali nggak pernah nih main gini ya. Gue biasanya ada di situ duduk mekong nungguin mereka kelar. Kali ini ya, aduh, hari demi ini anak-anak saya main donut. Baby, I beg you, yeah. Banana. Udah biasa ya, Pak? Udah kerjaan sehari-hari. Itu sendiri banyak orang yang begitu, Pak? Iya. Iya. Itu kan hitam. Emang lu pikir mama lu doang? Ada yang namanya kacamata renang, Mas. Nah. Ini kan bukan mau berenang, kita mau naik. Kacamata renang ada UV-nya juga. Biar si laut tetap manja mamanya. Kita kan lagi main di pantai, lagi pakainya kacamata mau main. Ini manja. Itu di Bali bukan di Aspen. Ini buat di mall, buat di gedung-gedung, buat di orang-orang. Jus, udah. Di Aspen. Rolling donut, jadi tuh kayak bentuknya kayak donut. Kita tiduran terus ditariknya sama speedboat, itu kencang banget. Sebenarnya kalau kita nggak minta pelan-pelan itu bisa yang diputer-puterin bisa kebalik juga, Bo.